Audiensi sejumlah warga dengan TNI Angkatan Udara dan Kepolisian Resort Sukabumi berlangsung di kantor Desa Ujung Genteng pada Minggu siang. Mediasi berlangsung tertutup dengan penjagaan ketat polisi. Usai audiensi, kedua belah pihak menyatakan berdamai. Namun, POM AU memastikan penyelidikan dugaan pelanggaran oknum anggotanya terus berlanjut. Penyelidikan kasus perusakan pos TNI Angkatan Udara juga tetap diproses. Untuk para pelaku yang kejadian kemarin, ya kita kan melakukan penyelidikan, kita menghimbau pada masyarakat yang merasa melakukan pengerusakan kemarin, kita himbau untuk segera melaporkan ke aparat kepolisian supaya pemprosesannya lebih cepat, tidak perlukan penangkapan. Perusakan pos jaga TNI Angkatan Udara di Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat terjadi Sabtu malam. Warga merusak seluruh bangunan pos penjagaan lahan milik negara. Diduga perusakan ini dipicu sakit hati seorang warga yang sebelumnya dianiaya oknum TNI Angkatan Udara.